No one to trust, so I'm fine all alone. I'm so sick of this way of life. Halo cuy, kembali lagi dengan saya Rangga dulu kampus berbagi ilmu untuk semuanya. Ya cuy, kembali lagi di series kita, di series saya cuy, di Vortex SMP ya, Vortex SMP season 4. Dan di episode keberapa nih? Episode ke-28 ya. Oke, okay, di episode ke-28 cuy. Oke cuy, dan di episode kali ini saya akan membuat zombie farm ya, zombie itu drone, sebenarnya drone farm, karena saya baru menemukan zombie spawner cuy. Akhirnya di base saya lengkap spawner cuy, spawner zombie, spawner spider ada 3, cave spider ada 3, dan skeleton ya cuy, waduh. Dan ini saya pakai sistemnya masker diamond ya, yang sistem angkutnya itu. Nah, sudah saya siapkan di sana, agak lumayan jauh ya, lumayan jauh dari sini. Dan ini saya mempunyai piaran baru, iya, seekor serigala, waduh, bukan serigala si Yus ya. Itu mah member. Nah, di sini kita ada sedikit masalah cuy. Kenapa? Karena lihat nih, celana saya belum enchanted coy, waduh, gara-gara patah sih tadi ya. Memang sengaja saya kasih mending karena enchantment jelek, dan saya mau enchant lagi di baju-baju baru. Dan ini juga mau saya buangi karena durability tinggal dikit, waduh, semuanya bebas cuy. Anjay, oke cuy. Dan untuk kalian yang mau mendukung saya di series kali ini, silahkan kirim dukungan kalian melalui traktir ID, traktir saya satu durian, karena itu adalah buah kesukaan Luka Fox. Satu durian dari Anda merupakan kebanggaan saya untuk kalian semua. Oke cuy. Dan di untuk itu jangan lupa subscribe, like dan komennya, dan share juga kepada teman ke teman kalian. Dan jangan lupa, jangan di skip coy, waduh, tolong jangan di skip. Saya mau ngejar jam tayangnya yang punya saya, keriset dulu coy, waduh, keriset coy, ini memang makin-makin memang YouTube ya. Oke, sebelum kita memulai videonya, kita di mana teman-teman, kita di share cinta kita di Vortex SMP season 4. Oke cuy, dan ini sudah lumayan menyampe ya. Nah, lumayan jauh cuy. Arahnya ya arah ke sini yang tempat Chambers Forest ya. Iya, waduh, ini birdsnya enggak tahu masih bisa tumbuh lagi apa enggak tuh, itu dia. Oh ya, ini cuy, saya mau tanya saran nih. Misalnya dia di AFK-in dari atas, kira-kira naik enggak? Zombie-nya maksudnya tuh ngekon deh ya. Ini dalam banget nih, lumayan dalam. Soalnya saya mau bikinnya ke atas sini cuy. Soalnya kalau mau ke dalam satu, mau ke dalam lumayan susah. Bukan karena susah cuy. Nah, ini kita tutup dulu. Ini kita bikin gini. Ntar ini kita, karena ini softener-nya makin-makin nih. Waduh, salah lagi. Aduh. Enggak tahu nih kayak apa kira-kira nanti ini kelanjutannya. Nanti kan ini pikirannya kalau misalnya enggak nge-spawn. Maksudnya enggak spawn sih, pasti nge-spawn. Cuma AFK-nya kira-kira di mana nih? Nah, ini nanti kan ditutup. Tutup. Nah, di sini ke satu, sip, nice nice. Nah, ini dian dulu, nanti kan di sini kan mau saya kasih air tuh ya. Nah, airnya dari bawah ke atas gitu cuy. Nah, ini kita bikin full water resource dulu. Nah, mana airnya? Oh, di sini kita bikin full water resource dulu karena nanti dapat jauh-jauh malah makin pusing. Nah, sip, nice nice. Nah, kita ambil lagi air. Oh, untung dekat ya, maksudnya lebih dekat dari sini. Nah, nice nice. Oke, kita ke bawah dulu cuy. Dan di sini agak lama, waduh, lumayan jauh banget cuy. Nah, ini sudah saya lumayan anuinya. Waduh, ini malah nyemplung lagi. Nasib. Ini kisaran panjangnya nih berapa nih? Nanti ini gini ya. Nah, ini dilebari satu biji lagi. Berarti enggak. Oke. Wow, ya. Waduh.
Aduh, ini nih yang paling bikin rugi nih. Oke, saya skip dulu karena ini gravel bikin rugi cuy. Waduh, memang makin-makin nih gravel. Maksudnya itu cuy, selesai ini. Nah, membaiki ini cuy. Waduh, ini hujan ya. Saya lupa cuy, kalau hujan ternyata. Hujan turun lagi di bawah payung hitam. Anjay, malah nyanyi. Ini berarti di ujung sini ke ujung sini ya. Oh, sini tuh. Oke, nice, nice. Wah, berarti sampai saya hancur tadi ya, depan itu ya. Oke, berarti ini ambil dulu. Ntar, ntar. Pickaxe. Nah, ini kita gali ujungnya jangan sampai spawnernya yang ke itu. Nanti kalau makin ter. Nah. Ini betul-betul mirip kalau caranya Mas Kero Diamond ya. Betul-betul mirip nih. Biarkanlah. Bisa diurusin. Nah, ini ngambang juga. Oh iya, berarti itu ya memang. Nah. Selesai di aduh, ini kok malah bolong lagi. Nah, sip. Ini baru bolongnya, sip. Nice, nice. Nah, ini baru kita ambil cuy. Sip. Tuh. Ya 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 ya. Ya, bocor dah. Dah, sip. Oke, ini si sausennya di sini, nasib. Ini apa ya, blue ice ya, ini di sini blue ice. Kita kalau Bang Kera kan pakai itu es yang biasa ya, saya pakai blue ice. Nah, karena di rumah memang sudah lagi banyak blue ice. Dan ini kita, nah ini normal, normal berarti memang karena daerahnya itu. Aduh, ini ayolah, baru evolusi mega loh Luka Fox ini, masa enggak kuat lagi tuh aja. Asik. Ini kok petirnya mengerikan sekali, cuy. Kayak kita harus tidur dulu nih. Dan ini sudah kita turun di sini. Waduh. Nice. Nah, ini di sini, sip. Aduh. Ini enggak tahu sih kalau ditutup kira-kira. Kalau ditutup kira-kira ini jadi enggak ya sausennya? Entar saya coba dulu. Kok ini? Sausen, cuy. Nah, sip. Jadi enggak ya? Pokoknya naik. Cuma segini doang. Oh, ternyata naik, cuy. Wah, tapi naiknya enggak tinggi. Coba kita kasih ini dulu. Aduh, hancurkan dulu sausennya. Sausennya berarti dihancurkan dulu nih, cuy. Nah, sudah reda masalahnya. Ini harus caranya kayak gini ya. Ini supaya jadi water resource aja, cuy. Nah, ini memang, nah pas lagi, wadaw, makin-makin. Oke, kita tinggal turun aja lagi cuy. Nah kan, water resource makin-makin. Nah, kan jadi full water resource. Nice. Nah, jadi sampai sini zombinya ini kita bolongi satu. Ini kita kasih blue ice. Nice. Nah, ini kita tinggiin deh. Ntar saya ambil dulu si ini ya. Masa sudah kita bikin tadi kita pakai cuy. Nah, ini softener-nya kan nanti di sini nih. Dua. Nah, sini. Ini softener-nya satu. Kita gali juga udah tadi. Kita lebari dulu cuy. Jadi biar lebih rapi gitu nah. Sip. Nah, ini kita ambil tanah dulu. Mana tanah. Itu kayu. Nah, sip. Ini tanah. Sip. Nah, ini kita buat ke sini nanti jatuh ke situ. Dan ini dia, kita lebari dulu bawahnya karena kita bikin softener di sini nanti cuy.
Pokoknya ini persis kayak punya Mas Carol Diamond ya. Nggak neko-neko saya. Saya ngomong apa adanya. Kalau mirip ya mirip, kalau enggak ya enggak. Nah ini betul-betul mirip makanya Mas Carol Diamond cuy. Waduh. Ya karena saya belajar dari sana, jadi saya tahu dari sana. Saya kurang suka kayak belajar di orang luar negeri itu. Mahaminya bingung karena pakai bahasa luar, bukan luar planet bumi ya. Nah sip, ini sudah. Nah di sini nanti kita bikin sistemnya. Nah sip. Sip, nice. Nah ini kita bikin tangga keluar dulu. Softenernya, pokoknya softenernya tuh gampang, mudah dimengerti dan makin-makin. Dan aduh dulu, ini gak tau kenapa loh pencetan saya ini agak sedikit error. Nah ini saya ganti brick dulu supaya lumayan berguna. Nah ini pakai kaca ya cuy ya. Oke kita ke bawah dulu. Oh jangan lewat sini, lewat sini ya makin-makin gak turun-turun ntar. Lewat sini aja nanti saya bikin. Ini nanti mau saya loss. Tapi kalau saya loss susah ya, saya naik lewat mana. Nanti saya bikin elevator lah. Banget kalau mau AFK cuy. Nah ini kan sudah. Nah tinggal ininya aja kita baiki. Maaf ya kalau bangunannya cakadul. Ya malah Enderman. Ini memang makin-makin yang ada di muka bumi ini cuy. Terkejut saya. Sip. Oke, nice. Nah, dia kan nanti sini. Kesana nanti itu. Nah, ini berarti ini kita kali dulu satu. Aduh, satu ini satu. Satu. Waduh, ada ini nih, ada yang barang saya cari nih. Bisa kita ambil dulu. Lumayan. Ada lagi satu kah? Oke, okay, nice nice. Ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Oke. Okay. Nah, ini kita bolongi lagi satu. Ini lagi. Nice. Nah, kita pasang air pojokannya. Oke. Okay. Satu stack dong. Satu stack lebih dong, padahal cuma 3 biji. Nah ini kan tuh. Kok gak ngarah sih tuh. Nah sip. Nah lo. Lo. Loh ini kok. Ini kok aneh nih. Aduh sakit jagiku. Ah. Oke okay. Nah di sini sudah selesai. Tinggal pasang apa namanya. Nah ini ada creeper cuy. Waduh memang creeper bikin rugi ya. Oh iya tadi sebenarnya pada pas satu jenis saya nyari creeper tuh enggak, creeper enggak ada loh. Bangke lah. Maksudnya tuh saya tuh kalau misalnya hujan tuh mau bikin charge creeper, jadi bisa bikin mob head, bisa ngoleksi mob head cuy. Waduh saya mau ngoleksi mob headnya si zombie sih lebih tepatnya. Nah sip, nice nice. Nah ini makanan saya mana lagi? Ah, saya mau makan pasir nyuci. Nanti malah makan jadi mayat nanti. Sip. Nah, ini agak sedikit kaku ya. Gak apa-apa. Nih, kita kasih kaca dulu. Kenapa, cuy? Ya, kalau enggak kasih kaca yang makin-makin nanti. Nah. Sip. Aduh. Nah, ini sini ntar dulu kita ambil dulu yang perlu dulu. Cairan liquidnya belum, sisa satu. Nah sip, kan dalam sudah ya, udah tau biarkan aja kayak gitu, agak nggak jelas soalnya nih. Nah ini kita perlu pasir ini, benar ini nggak usah, ini aja sama ini. Nah sip, itu aja sih sebenarnya cuy.
sama hopper. Mana hopper tadi saya taruh ya? Oh, ini hopper sama chest. Chest, nah ini dia. Oke, okay. Nice, nice. Nah, nanti di sini nih dia nih. Kita taruh dulu chestnya. Chestnya tuh di sini aja. Nah, ininya ngadep ke sini. Ininya ngadep ke sini. Nah. Sip. Nah. Di sini ya lor, dispensernya lupa, coy. Bukan ambang sih, dapat. Nah, ini. Nah, ini ngadep sini, aduh. Ngadep sini sama di atas sini nih. Ngadep sini. Nah, sip. Nice. Ini kita kasih. Aduh, jangan gini ya. Semoga aja dia enggak spawn tanpa perlu di permnya. Tungguin. Nah, sip. Softenernya. Jadi ini kita anu dulu nih. Waduh. Dah, gini aja. Ah. Malah makin pusing ini. Lupa lagi. Ini sama ini. Oke, okay, nice. Nah, sip. Nah. Waduh. Depan bikin masih jiwa ya, gini sudah nih. Oke. Okay. Sip. Begini aja ruangannya. Gak tahu buat apa. Ini nanti belum saya terangin lagi. Ini gini. Ya kakinya. Ya seingat saya aja lah cuy ya. Ini redstone torch. Kalau enggak salah ini portik lain ya. Ini gini. Aduh, saya lupa cuy. Oke, kita skip dulu untuk pemasangan softener ini. Saya lupa. Oke cuy, nah ini sudah selesai ya. Sekali kayak gini cuy, waduh beringat saya. Nah ini, nah gini ya. Nah, oke sudah, ini berarti sudah selesai. Ini kita ganti pakai lava, dan yang ini kita ganti softener pakai ini. Berarti yang atasnya tinggal saya tutup nih cuy, menggunakan apakah yang penting bisa digunakan. Ntar saya ambil dulu. Nah ini dia, tinggal ditutup ya ini. Oh iya, ini belum dikasih air, malah lupa saya cuy. Ini harus kasih air. Oke, nah ini kasih air ya. Waduh, bukan situ pak. Di tangga aja dah. Nah, setelah itu ininya lo. Nah, sip. Nice. Jelas saya lupa ngasih sininya. Waduh, memang paling bikin emosi jiwa ya gini nih. Saya lupa malah. Mana lagi? Nah, ini dia. Saya lupa kasih yang sini, cuy. Nah, sini ya. Nah, sip. Ini kita kasih kaca lagi. Kacanya di mana, cuy? Nah, ini dia. Nah, sip. Oke, sekarang kita waktunya untuk pelepasan torch di bawah. Nah, ini yang waktu yang paling saya tunggu-tunggu ini.
waktu yang paling makin-makin dan bikin emosi jiwa. Nah ini dia, sudah sampai bawah. Ini adalah waktu yang saya tunggu-tunggu. Nah ini, hati-hati jangan sampai kesana, karena kalau kesana bikin emosi jiwa. Ini sambil dihancurkan deh, takutnya. Oke sip. Waduh, lebih villager kebanyakan. Nah itu deng, naik ke atas sudah dia ya. Nasib itu karena ada kita aja tadi dia itu. Nah nasib, kita lihat di atas coy. Tunggu dulu, tunggu sini, tunggu dia ngespon lagi. Gak tau ada yang lebih efisien lagi enggak. Ntar dulu, kenapa? Waduh, kenapa dia nyangkut? Wah, ini apa yang terjadi? Waduh, ini kenapa? Oh, ininya coy, salah coy. Nah, ini jadi kita bisa mending coy di sini coy. Nah, sip. Nah, kan? Oh, ada anak kuda. Loh, kemana? Apakah dia tewas atau nyangkut? Entahlah. Oke ya, yang penting sudah jadilah. Gini aja, sangat aneh bentuknya ya. Yang penting kita coba dulu apakah lavanya keluar. Nice. Oke, aduh, ini kenapa dihancurkan ding? Nah ini digali satu ini. Sip, nice. Oke, bagi kita penutupan ya sebelum menutup video ini anjay. Ya memang penutupan lah, mau ngapain lagi. Oke cuy, untuk videonya cukup kali ini ya, segini aja lah saya bangun dulu. Nanti di off camera baru saya bagusin lagi, karena udah tahu nanti misalnya enggak misalnya nanti dia sampai atas mati, ya terpaksa saya turunkan lagi ke pertengahan mungkin ya. Oke. Yang penting ini transporternya sudah bagus, sudah layak pakai lah ya. Oke. Dan di bawah juga tadi enggak tahu kenapa tuh. Ya sudahlah, nanti saya pikirkan lagi kelanjutannya, nanti dilihat aja di next episode. Di episode ke-29 ya. Ini kan episode 28. Oke. Okay. Okay, ya. Saya jadi mau ngomong apa nih? Oke. Okay? Ngomong apa kan lupa. Oke. Okay. Kalau gitu saya pamit dulu. Oke. Okay. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum. Oh ya, kalau saya ada salah kata mohon maaf. Oke, okay, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum. Nama saya Rangga.